dan teman-teman kecil yang ada di rumah. Ketemu lagi bersama Pak Agus. Ya, kali ini kita akan melakukan permainan apa ya? Nah, tapi sebelumnya teman-teman dan ayah bunda cek dulu kesehatannya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, supaya bersemangat dalam melakukan kegiatan outbound kali ini. Nah, nama permainannya adalah Mengikuti Jejakku. Nah, itu nama permainannya. Bagaimana cara bermainnya? Sebelumnya, Pak Agus beritahu dulu alat-alat yang harus teman-teman siapkan di rumah. Yang pertama, Pak Agus di sini membawa lakban, ya, alat perekat. Nah, yang kedua, Pak Agus membawa gambar telapak kaki. Satu pasang gambar telapak kaki. Oke. Yang ketiga, Pak Agus di sini juga sama membawa gambar satu pasang telapak tangan kanan dan juga kiri. Oke, hanya tiga alat yang teman-teman harus siapkan di rumah. Nah, kalau sudah disiapkan, sekarang kita lihat cara bermainnya. Oke, kita lihat. Ya, bunda dan teman-teman kecil yang ada di rumah, sebelum melakukan permainan, lihat dulu cara menyusun gambarnya. Nah, di sini teman-teman kecil dan ayah bunda silakan menyusun gambarnya. Yang pertama secara acak, yang kedua susun lurus ya ke depan. Oke, jadi tidak berbelok. Di situ ada gambar telapak tangan dan juga kaki kanan dan juga kiri. Nah, teman-teman kecil nanti tugasnya atau tantangannya adalah mengikuti telapak tangan dan juga telapak kaki sesuai dengan kanan dan juga kiri. Kalau gambarnya kanan, kaki kanan, berarti kaki kanan yang melompat, kaki kanan saja. Kalau kaki kiri saja. Nah, sekarang Pak Agus akan contohkan cara bermainnya. Lihat, kaki kiri. Hup, kaki kanannya angkat. Kaki kanan, kaki kirinya angkat. Satu pasang kaki. Hup, lompat bersamaan. Tangan kanan berdiri, kaki kanan, angkat kaki kiri, turun kaki kiri, turun tangan kiri, berdiri lagi, habis itu lompat bersamaan. Tantangan selanjutnya, tantangan yang kedua. Nah, lihat di sini ada gambar telapak tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah, teman-teman kecil ditantang untuk melompat dan menepuk gambar tangan ini. Nah, misalkan Pak Agus pendek. Nah, Pak Agus pendek nih ya. Harus lompat. Tepuk. 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 Ah, begitu. Teman-teman, tepuk gambarnya sebanyak 10 kali. 10 kali pengulangan. Oke, melompat, tepuk, lompat, tepuk. Alhamdulillah, itu cara bermainnya ayah bunda dan teman-teman kecil di rumah. Selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.